Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan Karim, salam sejahtera khususnya buat warga Putrajaya yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perbandaran Putrajaya melalui LA21 Putrajaya kerana menjemput saya dalam siri bicara Bandar Selamat Putrajaya. Jadi pada hari ini saya telah diberi tajuk berkaitan dengan situasi semasa COVID-19 di wilayah Putrajaya dan juga tip penjagaan diri. Jadi sebelum seperti yang kita sedia maklum, kita telah pun melalui lebih kurang 5 bulan dalam situasi COVID-19 ini. Dan kita juga dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat dan pada 10 bulan yang lalu, Mei lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memaklumkan bahawa tempoh perintah kawalan bersyarat ini dilanjutkan sehingga 9 Jun 2020. Jadi untuk kali ini saya akan sentuh berkaitan dengan situasi semasa berkaitan dengan virus itu sendiri dan juga saya percaya ramai dah sedia maklum ya, dah 5 bulan ya, kita bersama dengan COVID-19 ini. Dan kemudian saya akan sentuh berkaitan dengan situasi masa mungkin sedikit di seluruh negara dan juga di Malaysia dan juga terutama khusus untuk Putrajaya. Kemudian akhirnya saya akan sentuh berkaitan dengan tips penjagaan diri dan kemudian kita akan pergi kepada sesi soal jawab. Jadi sebelum saya mulakan, pertamanya bilik gerakan Putrajaya kita apabila ada COVID-19 ini, bilik gerakan Putrajaya, kita panggil CPRC ataupun Crisis Preparedness Response Center Putrajaya telah mula beroperasi pada 24 Januari dan kita juga mempunyai pusat saringan persempalan yang kita namakan Swap and Go berkonsepkan drive-thru di kompleks sukan renang di sukan air di Pisin 6. Begitu juga kita ada juga pusat kuarantin, tiga pusat kuarantin di sini, di Pesin 3 dan juga di Pesin 1. Jadi untuk sebagai pengenalan, apa yang kita masukkan sebagai coronavirus itu, coronavirus itu adalah jenis virus yang menyerang saluran pernafasan dan kemudian dia juga telah menyebabkan penyakit daripada sesemua dan juga sehinggalah kejangkitan paru-paru pneumonia. Dan virus ini sebenarnya dia hidup di dalam haiwan, kebanyakan yang hidup di laut kelawar dan juga juga ada di haiwan-haiwan lain. Jadi jarang, sangat jarang menjangkit kepada manusia. Tapi virus ini telah pun menjangkiti manusia dan daripada haiwan ke manusia dan sekarang ini adalah daripada manusia ke manusia. Dan virus ini boleh tersebar melalui titisan pernafasan apabila kita batuk atau bersin ataupun bersentuhan sama ada secara langsung dengan batuk atau bersin dan juga sentuhan kepada permukaan yang telah tercemar oleh virus ini. Jadi SARS ini, COVID-19 ini sebenarnya adalah satu coronavirus dan juga adalah kumpulan dia juga dikenali awalnya dikenali sebagai SARS novel coronavirus 2019. Jadi sama juga virus-virus ini sama seperti mana yang kita pernah alami pada tahun-tahun sebelumnya, contohnya SARS pada tahun 2003 yang berlaku dalam tempoh 6 bulan dan juga MERS-CoV juga daripada tahun 2012 dan sehingga sekarang masih lagi berlaku, masih lagi ada penyakit dan sekarang COVID-19 inilah. Jadi COVID-19 ini nama saintifiknya adalah coronavirus disease 2019. Jadi coronavirus ini adalah SARS
SARS-CoV-2. Jadi jadi kalau kita tengok sedikit berkaitan dengan kronologi, kalau kita tengok bila yang kita initiate, maknanya apa berlaku apabila China telah mula melaporkan kluster pneumonia di wilayah Hubei, Wuhan, saya semua ingat, dan juga dan pada Januari 7 China telah mengesahkan kluster pneumonia sebagai coronavirus. Dan juga pada Januari 30 WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia telah pun mengumumkan bahawa coronavirus atau COVID-19 ini sebagai public health emergency of international concern. Dan pada Februari 11 nama COVID-19 telah diberi oleh WHO, dan pada 11 Mac WHO telah akibat daripada peningkatan kes yang masih terus berlaku dan melibatkan banyak wilayah di dunia ini. Jadi WHO telah pun menyiarkan sebagai pandemik pada Mac 11 dan sehinggalah sekarang. Jadi saya nak tutup berkaitan simptom. Jadi apa yang berlaku, kebanyakan COVID-19 ini adalah mengalami gejala ringan. Jadi kalau kita ketahui 80%, lebih kurang 80% gejalanya ringan, kadang-kadang tanpa disedari, kadang-kadang disebut sebagai asymptomatic. Kadang-kadang mereka mungkin ada demam, sehari sebagainya, tapi kadang-kadang gejala itu sangat ringan, tak perasan. Dan biasanya muncul dalam hari kelima dan dalam tempoh 2 hingga 14 hari, itulah disebut sebagai tempoh inkubasi, maknanya daripada terdedah daripada virus sehinggalah munculnya gejala-gejala. Jadi gejala-gejala adalah gejala yang biasa kita temui di untuk COVID-19 ini, demam, batuk, susah nafas ataupun susah nafas. Jadi simptom-simptom lain pun ada, sakit badan, sakit dekat sebagainya. Kalau tengok sebab dia viral, senyis virus, jadi kebanyakan simptom-simptom yang menyebabkan viral ni lebih kurang sama je. Jadi mereka ada cuma yang tinggal pada penting. Dan kita tengok dari sisi komplikasi, walaupun saya kata 80% itu mal, tapi dari sisi komplikasinya tetap ada. Dalam 20% lagi, komplikasinya boleh menyebabkan jangkitan paru-paru atau apa yang disebut sebagai pneumonia, penyakit pernafasan akut teruk ataupun kita panggil acute respiratory distress syndrome, ada kegagalan jantung, hati, septic shock dan juga kegagalan buah pinggang. Jadi ini antara komplikasi yang berlaku, teruk juga akan berlaku, boleh juga berlaku. Dan siapakah golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan juga seterusnya berisiko untuk kematian. Jadi jadi antara risiko golongan yang berisiko dan pula seperti yang kita sudah maklum, warga emas, 65 tahun ke atas, kanak-kanak, pada siapa yang sakit yang mengalami penyakit COVID seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung dan sebagainya, wanita hamil dan juga penyakit pesakit yang dengan daya imuniti yang rendah. Contohnya penyakit yang ada kanser dan juga mungkin HIV dan sebagainya. Jadi apa-apa penyakit yang merendahkan imuniti ketahanan badan itu akan dari segi risikonya lebih tinggi untuk menyebabkan penyakit yang berpanjangan dan terutama boleh menyebabkan kematian. Jadi itu adalah sedikit berkaitan dengan penyakit COVID ini. Seterusnya saya dan kita terus pergi kepada situasi. Jadi kalau kita tengok di sini situasinya di kalau kita tengok sekarang ini sehingga semalam untuk seluruh dunia, kita sekarang telah ada 4 juta lebih kes COVID-19 dengan 282,000 lebih kematian. Jadi jadi sebenarnya tiga negara yang telah merekodkan kejadian atau kejadian COVID-19 yang tinggi adalah Amerika Syarikat, Spanyol dan juga United Kingdom, begitu juga dengan Itali, Perancis dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok Wuhan, bila mana penyakit itu mula timbul,
telah pun ataupun China telah pun jauh ke bawah. Jadi kebanyakan COVID case COVID ini berlaku di Europe dan juga US. Dan kalau kita tengok di Malaysia hingga semalam ini, data hingga semalam seperti yang disebut oleh Ketua Kesihatan Dr. Hisham, kes Malaysia hingga semalam adalah 6,726 dengan 109 kematian dan juga 5,111 kes telah sembuh. Dan ini menjadikan sehingga semalam sebanyak 1,554 kes dengan kes yang masih aktif dengan kebolehjangkitan COVID, iaitu menyumbang sebanyak 22%. Kalau kita tengok di Malaysia ini, kes sembuhnya sangat tinggi, 76%. Dan juga dari segi kematian, 109 kematian berbanding kes 6,726, hanya 1.62% berbanding dengan kematian. Dan kita di Putrajaya, kita tengok di Putrajaya ini, kes sehingga semalam dah ada 89 kes. Dan jumlah yang masih dirawat, maksudnya kes yang masih aktif di hospital ada 10 yang masih dirawat dan semuanya telah pun telah dimasukkan di hospital. Jadi semalam-mana kes yang aktif yang didapati positif COVID-19 telah pun diasingkan dan dimasukkan ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Jadi kalau kita tengok di situ, kita di Putrajaya ini hingga semalam 89 kes dengan satu kematian, dan kalau tengok dari segi taburan kes